Ya, yeah. halo, selamat berjumpa dan selamat bergabung semuanya di sesi yang diberi judul Belajar Mendobrak Cara Belajar. Adalah sebuah kehormatan saya dipercayakan di sini untuk memoder memoderatori, waduh bahasanya susah sekali, sesi ini. Dan saya eh, tentu saja tidak akan bicara sendiri di sini. Um, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa sekali. Saya percaya apa yang ingin kita... Hasilkan dari sesi ini bisa kita dapatkan dari setiap narasumber yang ada di sini. Nah, pertama ada Chelsea Islan dan juga ada Pak Posma Si Hombing. Nah, Chelsea Islan, saya menyapa dulu nih, gimana kabarnya? Sehat dan happy selalu. Baik, Mas Yosi, terima kasih banyak, dan juga halo Mas Posma. Halo, senang banget bisa bergabung di sini. Dan juga, um, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Semoga kita bisa sharing bareng dan juga bisa uh, berbagi ilmu bersama. Iya, Amin. Yang pasti uh, salah satu alasan kenapa Chelsea juga dilibatkan sebagai narasumber di sini karena Chelsea seperti tadi host sudah sampaikan uh, memiliki bukan cuman aktris, artri aktris tapi juga memiliki uh, kepedulian sosial, terutama di bidang pendidikan. Uh, bisa kita ikuti beritanya uh, kemak kalau nggak salah kemarin juga turut bekerja sama dengan Taman Bacaan Pelangi untuk menggalang dana untuk pendidikan ya di daerah Indonesia bagian timur. Ya, nanti kita akan kupas itu dan Mas Posma si Hombing ini juga luar biasa ya. Dipanggil Mas kayaknya nggak cocok dengan si Hombing ya, tapi nggak apa-apa ya, biar dia akrab. Enggak apa-apa. Banyak yang belum tahu dan Mas Posma ini adalah seorang guru dan juga guru duta rumah belajar, my teacher, my hero, um, banyak kisah inspirasional yang bisa kita dapatkan karena ini bukan sembarang guru loh, ini guru IPS SMPN Satapmawol Kabupaten Manggarai NTT, betul ya? Benar sekali, pak. Luar biasa, wow. Oke, okay. kita ngobrol-ngobrol nanti soal uh, sekolahnya ya, saya juga pengen tahu tuh apa yang terjadi di sana dan um, Mungkin pasti uh, cerita itu akan memberikan banyak inspirasi buat teman-teman uh, yang ada di tempat yang berbeda dari Indonesia. Tapi kita masuk dengan Chelsea dulu deh. Um, saya punya pertanyaan nih. Kayaknya Chelsea ini kan uh, salah satu kepeduliannya um, untuk hal-hal yang bersifat sosial adalah pendidikan. Saya pernah melihat um, postingan kamu itu di tahun kalau yang kalau yang sekarang kan kita tahu bahwa kamu memiliki kepedulian untuk anak-anak um, di Indonesia bagian timur, tapi ternyata di tahun 2018 kamu juga sudah pernah kesana, uh, hmm. ke sana, ke Sentani, ya kan? Yeah. Um, uh, dan melihat kondisi anak-anak Indonesia di sebelah sana karena banyak daerah-daerah yang kamu kunjungi itu sepertinya bukan daerah-daerah yang bisa dicapai di dengan mudah dengan mobil. Apa yeah. sih yang kamu lihat dengan anak-anak kita di Indonesia bagian timur? Bagaimana uh, keadaan mereka belajar? Oke, okay. Terima kasih, Mas Yosi. Iya, jadi uh, waktu itu, tahun 2018 aku sempat mengunjungi uh, Papua. Uh, di sana, aku ke Sentani dan juga Wamena, tapi pas di Sentani itu, uh, aku terkejut banget bahwa mereka banyak sekali uh, yang harus ke sekolah itu dengan speedboat karena uh, tidak terjangkau daerahnya wow. dan, dan tidak bisa dijangkau oleh mobil. Uh, jadi, memang. Untuk sekolah saja uh, sangat sulit gitu. Jadi pas waktu itu ke sana, hmm. um, senang sekali melihat uh, mereka tuh benar-benar antusias banget untuk belajar gitu. Dan harus menyeberangi danau, menyeberangi sungai gitu. Dan um, pas di sana juga ada satu organisasi yang membuat speedboat itu khusus buat perpustakaan. Jadi perpustakaan apa wow. namanya gitu. Jadi memang di speedboat itu isinya buku-buku. Terus mereka belajar di situ karena mereka nggak bisa belajar di rumah belajar. Jadi akhirnya speedboat itu yang biasanya untuk jemput anak-anak di berbagai uh, distrik itu mereka memanggilnya distrik ya. Jadi uh, sambil dijemput, sambil belajar, sambil baca. Jadi di situ aku benar-benar terharu banget ngelihat gila ya untuk belajar aja mereka membutuhkan perjuangan yang luar biasa gitu. Tetapi kalau kita yeah. di kota-kota besar Ya tinggal naik mobil nyampe sekolah gitu. Menurut aku sih di sana aku benar-benar melihat bahwa uh, sangat luar biasa ya untuk mereka untuk mendapatkan ilmu gitu. Iya berarti kan bisa dikatakan bahwa um, apresiasi mereka terhadap kesempatan belajar serta antusias hmm. mereka ini uh, seharusnya tidak boleh um, kita yang memiliki fasilitas lebih daripada mereka tidak boleh hmm. kalah ya kan? Kita harus hmm. memiliki Apresiasi dan juga rasa bersyukur yang sama, antusiasme yang sama. Nah, cuman saya punya pertanyaan nih: apakah itu cukup apresiasi dan antusiasme jika suatu saat nanti kita tahu pemerintah merencanakan sebuah program di mana semua daerah di Indonesia akan menerima sinyal internet yang baik, ya kan, ketika internet masuk ke tempat-tempat seperti itu? Menurut kamu, apakah mereka akan cepat menyesuaikan, ya? Karena karena sekarang ini saya nggak tahu apakah bagaimana mereka belajar, tentunya pasti berbeda dengan kota-kota besar. Iya, But iya. What do you think? Iya, menurut aku sih memang beda banget ya cara belajarnya dan juga. Uh, mereka sudah terbiasa dengan cara yang seperti ini gitu sejauh ini ya karena kan uh, memang di sana susah banget untuk uh, mendapatkan jaringan internet terus layanan televisi juga nggak semua orang bisa mendapatkan karena uh, pas aku sana juga aku melihat bahwa yang punya TV biasanya Pak RT-nya atau yang benar-benar uh, kepala ya. desanya gitu nah kalau misalnya orang-orang ya. yang uh, tinggal di desa dan pelosok biasanya mereka tidak mendapatkan TV dan bahkan beli TV pun juga Uh, kayaknya nggak kepikiran yeah. itu bukan prioritasnya mereka gitu tapi kalau menurut yeah. aku kalaupun sampai ada jaringan internet di sana dan um, semoga sebenarnya akan memudahkan mereka untuk belajar tetapi mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi karena udah biasa dengan yeah. yang uh, buku terus misalnya kalau yeah. di di komputer atau laptop kan mungkin tidak terbiasa ya dengan aplikasinya banyak banget gitu dan yeah. uh, kalau yeah. menurut aku sih memang yang harus di Uh, perhatikan itu lebih ke Sdm-nya ya, mungkin lebih banyak guru hmm. lagi yang dikirim ke sana gitu. Jadi hmm. memang tenaga-tenaga uh, tenaga untuk belajarnya itu sih yang dibutuhkan menurut aku, karena mereka yeah, butuh yeah, bimbingan, yeah. butuh bimbingan di bagian yeah, itu yeah. sih gitu. Wow, kamu tuh jawabannya itu cerdas sekali dan memberikan saya juga sekaligus bridging untuk pindah ke Pak Kosma ya dibutuhkan SDM yang tidak gatek ya kan kalau gimana kalau anak-anak yang mau belajar kalau SDM-nya sendiri tidak mengerti teknologi ya kan sedangkan di masa seperti ini kita harus bisa berlari supaya bisa bersaing juga dengan bangsa-bangsa lain pendidikan kita ya kita berbicara nah kalau di daerahnya Pak Kosma nih, di Manggarai ini bukan Manggarai Jakarta nih Manggarai NTT nih Flores. Apa? Iya, Flores. Apa sih hmm. e, waktu Pak Posma ini Saya mau tanya motivasinya dulu deh. Kenapa sih mau mau ke sana gitu, ke daerah tiga yang dikategorikan 3 T. Padahal guru-guru uh. e, pada umumnya nyarinya sekolah-sekolah favorit gitu. Oh uh, ya, terima kasih. Apa nah, motivasinya? Uh, terima kasih Bapak Yosi. Yang kita perlu sadarin ya. Indonesia itu kan bukan hanya pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun Sulawesi saja. Nah, ada pulau-pulau kecil, ada daerah-daerah yang terpencil, yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, tambah ya. lagi, sekarang ini kan kita sedang membangun generasi emas yang unggul, yang miliki daya saing, yang bisa bersaing secara global lah gitu. Kemudian kita sedang ya. membangun generasi yang memiliki eh, kecakapan abad 21 yang melek digital. Nah, Coba kalau semua guru itu berlomba-lomba ke sekolah-sekolah favorit Atau sekolah-sekolah yang ada di kota Bagaimana dengan nasib anak-anak kita yang ada di daerah ini Ini merupakan yeah. tanggung jawab kita bersama Nah kalau dibiarkan terus-menerus dalam jangka panjang Maka kita sedang melakukan pembiaran ketimbangan kualitas pendidikan Baik itu yang di pusat hmm. dengan di daerah maupun dari kota di desa Nah, ini kalau hmm. dibiarkan akan menjadi masalah yang boom suatu saat nanti akan memiliki um, membuat efek negatif dampak domino bagi bukan hanya sektor ekonomi kita, bahkan untuk kelangsungan yeah. bangsa kita bagaimana. Saya rasa itu hmm. alasan saya kenapa memilih di daerah terpencil. Di samping yeah. saya ingin mempelajari kebudayaan Indonesia yang yang kaya raya ini sebenarnya. Begitu Pak Yosi. Hmm. Wow, ini uh, motivasi yang seharusnya saya berharap ini banyak guru yang nonton juga bisa tertular ya. It's sorry kalau kita cuma, benar. Karena gini, karena memang kebanyakan dari kita uh, ya saya tidak mau menghakimi siapapun. Sepertinya manusiawi kalau orang tuh lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri baru memikirkan orang lain. Ya, tapi itu tidak boleh menjadi mental. Karena kita sekarang sedang dilatih di masa-masa sel karantina ini bukan untuk bisa melewati semua ini. Kita harus bekerja sama, kita harus memikirkan orang lain, baru kita bisa menyelewati semua ini dengan baik sebagai suatu bangsa. Oke, okay. nah Pak Kosma balik lagi nih, tadi kan berhubungan dengan apa penjelasannya Chelsea nih. Um, kalau di daerah Indonesia bagian timur memang internet belum sampai, tapi yeah. kalau di Manggarai sepertinya uh, e-learning itu sudah masuk ya, sudah sudah mulai diterapkan ya. Yeah. Betul ya? Nah, Benar -benar. Bagaimana mereka beradaptasi Dengan e-learning ini Apakah pastinya kan berbeda dengan kota besar Anak-anaknya sudah iya. punya komputer Sendiri mungkin sudah Kalau di sana bagaimana kondisinya Nah kalau kita Ini kan kita bicara konteks daerah 3T ya. Daerah 3 itu singkatan dari terdepan, terluar, dan tertinggal Kalau kita berbicara daerah 3T Ini kita berbicara dengan Keterbatasan, baik itu toolsnya Human resourcesnya Dan lain sebagainya Nah di sini, um, di kelas saya terutama, saya mengan, uh, mengusung konsep edutainment sebenarnya, ya. Jadi, yeah. edukasi dan entertainment. Hmm. Jadi pada dasarnya itu, belajar itu adalah fun. Hmm. Kembali lagi ke keterbatasan itu. Jadi saya menggunakan uh, tools milik pribadi saya. Karena yeah. kita kalau hanya menunggu saja, tanpa berbuat sesuatu, tanpa berkorban, kita tidak akan mencapai sesuatu itu. Benar nggak, Pak Yosi? Iya. Yeah betul setuju saya lanjut lagi di edukasi dan entertainment ini kita berupaya mengajak siswa itu beraktif partisipasi dan meningkatkan kreativitasnya kita menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan perangkat digital yang ada saya bersyukur hmm. di sini saya sangat berterima kasih kepada pusdatin Kemendikbud yang bersedia mendukung kegiatan pembelajaran bahasa digital ini dengan menggunakan portal rumah belajar. Jadi, hmm. e, Kak Chelsea maupun Pak Yosi, ini adalah portal pembelajaran yang gratis dari pemerintah. Namanya rumah belajar. Hmm. Ini rumah belajar ini bisa diakses secara offline. Jadi, kita pakai sistem lokal. Wow. E, Di samping itu wow. juga, kan kalau pembelajaran sekarang ini, e, bagaimana ya, bukan lagi model konvensional tradisional lagi. Guru mengajar siswa lipat tangan kita ajak pakai model role playing siswa hmm. itu bermain peran dengan menggunakan yeah. apa perangkat itu tadi ya sehingga hmm. di, uh, akhirnya nanti kita apa ya siswa itu terhipnotize dia sejenak melupakan hmm. iri permasalahan di rumah gitu kan urusan hmm. apa kalau istilah manggaranya caling japi itu ikat oh. ikat sapi gitu kan masalah <tuh>. papa mamanya yang belum pulang-pulang dari perantauan ini kan kita Kompleks sekali masalah ekonomi. Yeah, yeah, yeah. Saya rasa itu yeah. yang saya ini tak sih. Iya iya iya. Tapi memang daerah Manggarai itu kalau saya lihat uh, mungkin apakah saya salah ya? Saya sempat lihat fotonya itu uh, dekat sekolah itu kayak kelihatan ada bukit ada apa gunung hmm. apa itu enggak ngerti. Eh bagus banget gitu ya. Wow. Oke. Okay. Nah ini ini berarti menarik sekali ya pendekatan edutainment ini. Saya setuju. Um, saya juga yakin teman-teman setuju nih karena kita tahu. Nah ini bicara soal cara. Cara itu um, tidak tidak diperlengkapi oleh setiap guru. Eh, maksudnya tidak setiap guru memiliki cara yang sama, maksud saya begitu ya menyampaikannya. Karena benar sekali kita memang sekarang sedang dalam tahap menyesuaikan sistem pendidikan kita menyesuaikan, ya kan? Tetapi yang kayaknya saya suka mendapat pertanyaan dari para guru adalah bagaimana sih cara mengajar supaya anak itu tidak bosan, ya kan? Uh, ini pantas, ini adalah tantangan kita bersama supaya bagaimana guru-guru ini, apalagi sekarang sudah zamannya digital. Kalau bersaing nanti sama guru-guru digital yang sudah ada, <laughs> kalau mereka tidak diperlengkapi dengan kemampuan seperti yeah. ini, ya. Ya ini nanti kita bahas lebih lanjut lah. Tapi saya mau pindah dulu sama Chelsea nih. Chelsea ini kalau kita baca nih Pak Posma ya, yeah. dia itu waktu masih SMA katanya ini sudah sering magang di mana-mana. Padahal masih dia masih SMA. Ya, <laughs> saya informasi ini. Pernah magang jadi uh, stylist, model, asisten yeah. desainer, penulis di majalah fashion, bahkan bekerja di bagian traffic. Itu maksudnya apa tuh? Chelsea bekerja di bagian traffic, kamu jadi polisi lalu lintas. Gitu, <laughs> 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 uh, jadi uh, mungkin aku bisa ceritain secara singkat ya. Um, waktu itu, tuh, aku pas lulus SMA. Uh, aku nggak yeah. langsung uh, memutuskan untuk kuliah gitu, jadi kayak semacam gap year hmm. ya kalau kata orang-orang. Jadi uh, hmm. di gap year itu aku memutuskan untuk ngambil magang gitu, karena kan um, kata okay. orang tuaku sebaiknya coba dulu kita uh, praktek langsung, kita belajar dari the real world ya kalau kata orang-orang. Jadi mendingan hmm. kita uh, Explore dulu nih kita emang passionnya kemana, arahnya kemana gitu. Nah akhirnya yeah, yeah. memang pas saat itu aku suka banget sama dunia uh, fashion. Makanya waktu itu sempat hmm. magang di dua uh, perusahaan fashion. Mungkin aku bisa sebutin ada GoGirl sama Vimela.com. Jadi memang disitu hmm. sebagai jurnalis fashion dan stylist juga. Awal-awal uh, hmm. disitu ya pastinya... Uh, belajar banyak banget karena akhirnya kita tahu di balik layar itu gimana susah payahnya terus uh, perjuangan yeah. dari nolnya uh, dan uh, ternyata tidak mudah gitu sama sekali tidak mudah gitu mungkin banyak orang uh, selalu bilang ah itu kan gampang cuma nulis aja jurnalis uh, war, apa yeah. sebagai wartawan kita uh, interview kiri kanan gitu tapi pas lagi ngejalanin memang sebenarnya banyak tuntutan terus deadline-nya juga yeah. uh, di situ akhirnya Uh, seneng banget karena bisa ngalamin dulu di balik layar. Akhirnya, sekarang di depan layar, jadi kita tahu bagaimana susahnya orang-orang hmm. uh, yang bekerja di balik layar gitu, dan dengan uh, tuntutan dan deadline yang diberikan sama bos dan teman-teman uh, hmm. kerja yang lain gitu sih. Iya, 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 ya. jadi memang, memang kalau kita hidup di dunia ini, belajar itu cuman tidak bisa, cuman dibatasi oleh hmm. yang, sis, yang sifatnya akademis. Yeah. ternyata begitu kamu decided untuk terjun langsung, kamu juga tidak pernah mendapati diri kamu tidak belajar segala sesuatu yeah, yang yeah. kamu coba geluti. Proses itu juga memberikan sebuah pembelajaran baru kan. Tapi what is your real passion? I mean kan kamu sibuk juga mencari dengan uh, belajar ini mencari uh, sebuah uh, apa ya pengalaman. Tetapi real passionnya sebenarnya apa? Apakah model? Apakah aktris? Atau jangan jangan um, menjadi seorang yang mampu memiliki kapasitas menolong banyak orang di bidang sosial. Okay. Uh, jujur kalau passion memang tetap di acting, tetap di dunia seni peran, uh, tapi uh, Sebenarnya aku juga punya mimpi untuk uh, membantu banyak orang dan yang pasti anak-anak di Indonesia Timur karena menurut aku uh, pas pertama kali ke sana langsung bilang ke diri sendiri bahwa mereka harus kita perhatikan, mereka kita harus uh, kita harus bantu mereka gitu. Dan uh, kita terkadang kan lupa gitu bahwa banyak anak-anak di sana yang mungkin uh, tidak mendapatkan akses pendidikan yang uh, layak yeah. seperti di kota-kota besar gitu dan akhirnya hmm. pas ke sana langsung uh, ingin uh, menggandeng lebih banyak orang lagi ya jadi kita kolaborasi yeah. kita kerjasama apa nih yang kita bisa lakukan untuk anak-anak di Indonesia Timur itu sih salah satu mimpi aku juga dan semoga dengan um, Donasi yang kemarin aku coba menggalang dana semoga bisa membantu anak-anak di sana dengan memberikan iya. 2.000 paket pembelajaran buat 2.000 siswa di kelas 1 SD gitu. Wow keren keren banget <laughs> nah ini um, <tuk> saya rasa <tuk> semua orang pasti setuju uh, untuk hidup ini kita memang harus menjadikan diri kita selalu mau belajar ya iya. kan belajar hal baru tapi ini pertanyaan untuk berdua nih sebenarnya nih um, saya kita percaya semua orang itu pernah Belajar baik itu di sekolah maupun bukan di sekolah. Dari semua yang kita pelajari, hal baru yang kita pelajari, menurut Chelsea dan menurut Pak Posma nih uh, pasti beda-beda. Apa sih yang paling sulit dipelajari? Ini boleh mata pelajaran akademis loh, misalnya akademi, eh, matematika, fisika, atau kalau Pak Posma mungkin oh ternyata cara mengajar juga paling sulit. Nah, kan itu sesuatu yang dipelajari juga kan gitu. Uh, Pak Posma dulu deh. <laughs> ini jawabannya, jujur dari hati. Ini. Saya, kalau okay, okay. hitung hitungan ini lemah, jadi saya matematika. Ini, ya. matematika masih jelas. <laughs> Karena tidak pandai, ini kurang-kurang, itu tahunya berbagi saja. <laughs> <laughs> ya, Boleh. Saya lemah, itu jujur. Ini jujur, <laughs> oke. Okay. Kalau Chelsea, apa yang paling sulit? Jujur, uh, matematika dan IPA sih, science, biologi, <laughs> fisika. Dan itu yeah. menurut aku memang susah banget sih. Aku setuju yeah, yeah, banget sama yeah. Pak Posma gitu. Berarti kita setuju sama, bu. Ya? <laughs> emang emang yeah, benar-benar yeah. nggak gampang sih karena banyak banget yang harus dihitung. Terus ada formulanya, ada rumusnya masing-masing gitu. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Berarti uh, ini ini keren banget ya maksudnya, walaupun kalian berdua me me mengatakan hal yang sama. Uh, belajar matematika itu termasuk pelajaran yang sulit. Tapi ber, kalian berdua kan mengatakannya dengan jujur. Banyak orang justru belajar jujur itu lebih sulit daripada belajar matematika. <laughs> Oke. Okay. Nah, ya, filosofis banget ya. Uh, apakah cara-cara uh, kalian ketika menemukan sebuah pelajaran yang sulit ada nggak cara? Kan kalau ada orang tuh misalnya yang susah dengan hafalan, dia ketemu cara. Ada yang pendekatannya dengan membuat gambar segala macam tuh untuk bisa akhirnya mengingat. Tapi kalau misalnya kalian menemukan suatu pelajaran yang sulit nih, um, boleh dikaitan, dikaitkan dengan sekarang yang lagi relevan, misalnya uh, uh, teknologi atau apa? Atau mungkin tidak harus berkaitan dengan itu. Bagaimana cara kalian mempelajari sesuatu yang sulit? Apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Chelsea Oke, okay, kalau misalnya mengingat pas masih sekolah ya, zaman-zaman SMP gitu, SMA. Biasanya sih yeah. dibikin kayak ada secara grafis gitu ya, dicatatin semuanya, terus uh, hmm. satu per satu kita kupas, kita analisa lagi gitu. Karena menurut aku memang aku lebih uh, tipe orang yang harus visual gitu, jadi emang harus semua antara digambar atau dibikin ada chartnya gitu. Uh, karena kalau misalnya hmm. cuma diingat aja, diliatin aja terus. Uh, kayaknya gampang lupa gitu, jadi emang harus harus dipraktis ya, apa uh, harus selalu kita um, coba lagi, coba lagi. Practice makes perfect gitu. Jadi kita latihan terus yeah. gitu dari rumah dan uh, mungkin dengan mengerjakan PR juga menurut aku itu benar-benar mengasah kita kembali sih untuk uh, lebih yeah. ingat yeah. terus lebih lancar yeah. lagi mengerjakan sesuatu gitu. Yeah. Yeah. Oke, okay. kalau Pak Pospa gimana nih? Kalau saya tadi. Kalau Bu Chelsea tadi katanya dia visual, kalau saya audiovisual. Jadi saya minta bantuan teman ini yang ahli, jadi tutor saya. Kemudian ya kita buat gambar visualnya, grafisnya. Jadi kita lebih ya, gampang. Ya. E -e. Kalau saya begitu sih dulunya. Iya, iya, iya. Itu sih bukan audio visual yang Iya kalau rasanya diperhalus saja. Ya, yeah. tapi begini, ada yang menarik ya. Saya rasa ini relevan banget dengan kondisi sekarang karena um, sesuatu yang sulit, sesuatu yang membosankan itu uh, kita harus kita kalau kita pakai pendekatan visual tadi, kita harus ganti perspektif, perspektif uh, apa ya? cara kita melihat supaya itu tidak sesulit itu lagi, supaya itu tidak membosankan itu lagi. Kalau kita liatin rumus terus di Buku kan lama-lama ini gue nggak ngerti-ngerti, gue oh. malah males, belajar. iya kan, males belajarnya kan. Sama halnya seperti apa yang Pak Posma lakukan mungkin. Pak Posma karena mem memiliki kesulitan seperti ini, makanya Pak Posma ter tergerak untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan cara mengajar. Tadi yang Pak Posma sebut edutainment. Ini ada contoh nggak, eh, bagaimana yang namanya edutainment itu? Nah, ini sudah kita bahas teknis ya, karena edutainment. Nah, kegiatan edutainment ini sebenarnya kan tadi saya bilang, edukasi dan entertainment ada unsur fun-nya di sana. Belajar itu menyenangkan, siswa diarahkan itu apa ya diberikan simulasi juga melalui pemutaran video ataupun segala macam untuk merangsang apa namanya visualnya, kemudian. Kita ajak juga dia bagaimana berperan aktif. Maksudnya, kita gerakkan, kita aktifkan semua indera-inderanya supaya apa? Hmm. Kalau model apa saja ya, model kalau zaman dulu kan kita hanya pemahaman saja, guru menjelaskan ceramah doang. Yeah. Itu kan sebenarnya yeah. bersifat short term memory. Kalau kita hmm. bisa melibatkan siswa, siswa ini kita ajak juga membuat suatu produk. Kan kita meningkatkan kreativitasnya juga, maka ini akan yeah. apa ya? Eh, um, mengena pada long term memorinya. Jadi, hmm. uh, di samping ya, senang, kemudian daya ingatnya lebih untuk jangka panjang. Kemudian yeah. juga ada gamesnya di sana. Nah, games hmm. ini, ini, ini yang merangsang juga. Jadi, agar yeah. nanti pembelajaran itu di nanti-nanti, wah, besok games apa yeah. ini ya? Oh, besok ini hmm. games apa lagi gitu. Nah, banyak yeah. lagi sih sebenarnya cara-caranya. Dan kemudian apa ya? Um, kita itu belajar itu bukan hanya di kelas saja. Ada baiknya yeah. kita melakukan pendekatan kepada alam, kita ajak siswa bagaimana uh, dari alam inilah kita mendapatkan apa namanya kehidupan juga. Jadi bagaimana dia mereka yeah. punya tanggung jawab terhadap alam ini? Kelas ya bagaimana? Kalau saya yeah, yeah. sih seperti itu. Di samping kita menggunakan perangkat digital sih, mau tidak mau kita harus yeah. persiapkan siswa untuk Meki kealian di bidang yeah. itu. Ya, yeah, ya, yeah, iya. Yeah. Wow, menarik sekali ya. Saya setuju banget unsur kreativitas itu memang harus dikombain di sini. Kan cara mengajar kita yang zaman dulu tidak terlalu memperhatikan unsur kreativitas. Kalau saya malah kejamanan guru-guru saya nggak tahu mungkin kita mungkin <laughs> rasanya pasti jauh berbeda ya. Di guru-guru yang cuma suruh buka halaman baca <laughs> yeah. apalin <That's> it. membosankan <laughs> sekali. Ya kan? <laughs> Nah, ini ada pertanyaan cocok sekali untuk uh, dari uh, ini dari audiens ya untuk Chelsea ya. Um, karena masih berhubungan dengan kreativitas. Dia bilang begini nih dari Sakti Cahya. Nah, hmm. untuk Kak Chelsea Islam, kita tahu ada dua faktor contoh faktor penghambat murid-murid di Indonesia untuk belajar. Yang pertama adalah kurangnya curiosity, rasa ingin tahu. Hmm. Dan yang kedua kurangnya kreativitas. Nah, seperti hmm. yang disebutkan oleh Pak Osma tadi. Nah, Menurut Chelsea, bagaimana cara agar murid-murid di Indonesia bisa meningkatkan rasa ingin tahu dan juga kreativitas? Kalau menurut Chelsea. Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk pertanyaannya dari S Sakti Cahya. Sakti, Sakti Cahya. Cahya. Ya, terima Masih kasih orang yang paham banget. Oke. <laughs> Kalau menurut aku pribadi sih gimana caranya kita meningkatkan rasa curiosity ya ingin tahu dan ya, juga ya. Uh, rasa untuk uh, lebih semangat untuk uh, kreativitas ya kalau menurut aku sendiri, sih, sebenarnya kembali lagi uh, ke pengajaran, ya, kembali lagi ke cara guru uh, mengajarkan muridnya. Tetapi, kalau menurut aku, dari kita sendiri, sebenarnya kita bisa uh, banyak banget, loh, yang kita bisa pelajarin di luar sekolah pun kita bisa banyak belajar. Kayak misalnya, kalau di kota-kota besar, banyak sekali. Uh, yang seperti tadi kita bicarakan, e-learning class pun juga banyak dari website. Kita bisa belajar sekarang, juga banyak banget website dan situs-situs uh, yang uh, bagus banget untuk pendidikan, uh, seperti sekarang aja. Walaupun di masa karantina, uh, aku, misalnya, buka masterclass.com atau ada Coursera.org, ada edx Jadi, itu adalah beberapa uh, website yang sebenarnya. Uh, meningkatkan rasa curiosity kita gitu terus disitu juga banyak banget bidang-bidang uh, kreativitas yang ditawarkan gitu jadi kita bisa misalnya uh, yang gampang-gampang aja dulu misalnya melukis di rumah atau misalnya baca buku yang kita suka atau bahkan yeah. dari uh, menonton film yang uh, edukasi juga ada gitu tapi memang ini kan Kebanyakan yang kita bisa dapatkan kalau kita memiliki jaringan internet dan layanan televisi. Tapi, bagaimana dengan teman-teman kita yang di Indonesia Timur? Gitu, uh, kembali lagi uh, menurut aku, kalau misalnya di sana, uh, dengan yang tadi Pak Posma bilang, itu uh, benar sih, anak-anak di sana sebenarnya mereka uh, lebih curious, uh, uh, lebih curious ya, karena pas aku ke sana sendiri, uh, mereka selalu nanya, "Kakak ini apa? Kakak itu apa?" Mereka pengen tahunya tuh lebih. Uh, tinggi gitu semangatnya luar biasa dan yang aku seneng yeah. uh, di sana kan nature ya nature banget gitu jadi uh, ada danau ada uh, bukit terus uh, mereka bisa lari-lari di hutannya gitu jadi di sana sebenarnya lebih uh, outdoor di mana mereka sebenarnya bisa uh, lebih banyak mendapatkan ide-ide uh, dan inspirasi gitu sih karena kalau di sini mungkin kita kebanyakan uh, di indoors ya gitu dan salah satu sarana Ya yeah di mana kita bisa belajar hanya dari internet gitu, hanya dari laptop, dari komputer, dari TV gitu. Kita melihat dunia dan menurut aku seperti yang banyak orang bilang bahwa buku adalah jendela dunia gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat oh di uh, di uh, dunia belahan sana seperti ini, di sana seperti ini dan uh, aku ingat banget uh, pas di Papua juga Uh, kita baca buku tentang dinosaurus, nah itu pun kita semua tidak ada yang pernah tahu kan, dinosaurus itu seperti apa gitu, jadi aku ingat banget, nggak akan pernah lupa ada satu anak yang nanya, uh, Kak, uh, dinosaurus itu beneran ada atau enggak, terus akhirnya kita baca buku, ada tentang stegosaurus, ada ini, terus, ini loh yang ini terus akhirnya mereka mulai uh, menggambar dinosaurus. Jadi sebenarnya itu menurut aku rasa curiosity-nya di situ dan kreativitasnya uh, bergabung ya. Jadi rasa curious dan kreatif juga dari dari curious akhirnya dia memiliki rasa ingin menggambar, terus ingin mencari tahu lebih gitu dan menurut aku sih uh, rasa kreativitas itu mulai timbul setelah kita curious gitu sih menurut aku benar-benar. Benar. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya curiosity itu akan membentuk kreativitas juga, ya kan? Betul. Makanya betul. kalau kita mendengarkan kedua jawaban yang bisa saling uh, melengkapi ini sebenarnya, saya pikir memang uh, yang perlu kita ingat, kita tidak boleh lupa bahwa memang dari tadi sepertinya kita memberikan masukan untuk uh, bagaimana caranya uh, supaya murid-murid tersebut bisa tertarik untuk belajar dan tidak bosan tetapi kita jangan lupa juga ya berarti kan yang melakukannya pada umumnya bukan cuma orang tua tapi juga guru guru banyak yang suka lupa memperlengkapi diri mereka dengan uh, ke kemampuan digital atau kreativitas masih melakukan hal-hal yang masih sangat um, apa ya uh, ya tanda kutip kuno lah misalnya gitu ya nah uh, ini harus karena saya yakin banyak guru juga yang nonton ya um, banyak orang kan bilang di umur tertentu orang stop belajar. Ya makanya banyak di generasi yang kita lihat terdahulu mereka disebut gaptek, gagag teknologi karena memang mereka sudah stop belajar. Padahal kalau mereka tidak mau berhenti belajar seperti yang dilakukan oleh Chelsea dan juga Posma, saya rasa mereka akan menemukan banyak hal baru, creativity-nya tetap terjaga dan kreativitasnya tetap ada, ya kan? Jadi para guru nih please memperlengkapi diri dengan dengan selalu mau belajar. Apalagi zaman ini sudah berlari dengan teknologinya, jangan sampai kita gaptek di, di saat kita mesti memperlakapi anak-anak sekarang dengan kemampuan belajar yang eh, teknologi atau e-learning. Ada nggak sih? Kan sekarang nih nggak eh, semua daerah memiliki fasilitas seperti itu pastinya ya kan belum. Saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi di Manggarai, tapi kan sekarang semuanya harus dilakukan di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Belajar di rumah ini tantangannya banyak yang sudah bilang aduh bosan ya, nggak ketemu teman-teman. Ini ada enggak sih dari uh, Chelsea ataupun pos, Pak Posma uh, tips gimana caranya uh, caranya mengatasi kebosanan ini? Ini juga sebenarnya ada pertanyaan yang ditujukan saya rasa bisa dijawab berdua untuk uh, Chelsea sama bunyinya bagaimana caranya mengatasi kebosanan belajar jarak jauh. Tapi Pak Posma juga silakan dijawab aja siapa atau Pak Posma punya insight Chelsea dulu deh, <laughs> oke. <Okay. laughs> yeah, iya, uh, terutama kan kondisi lagi kayak gini ya, gitu di tengah uh, wabah Corona, pandemik ini. Pasti kan banyak uh, siswa-siswi yang terpaksa harus belajar dari rumah gitu. Tetapi kalau misalnya di kota-kota besar, kan sebenarnya mereka masih ada Zoom, masih ada uh, live streaming lewat online. Mereka juga kan uh, banyak yang belajar uh, via. E-learning atau enggak dari TVRI, dari Kemendikbud RI kan juga uh, menyiarkan program pendidikan gitu. Nah, uh, kembali yeah. lagi, sebenarnya uh, mungkin uh, bisa juga kita uh, kasih tips juga untuk para orang tua, gimana cara uh, menghibur anaknya, karena kan sekarang kan kondisinya guru tidak bisa datang ke rumah mereka. Jadi, satu-satunya adalah dari orang tua, bagaimana orang tua yeah. bisa. Uh, Um, mendidik anaknya dan juga mengarahkan gitu jadi lebih happy lebih fun sebenarnya kalau di rumah sebenarnya menurut aku kalau untuk anak-anak sd smp mungkin ya lebih fun tapi mungkin sma kan yang biasanya ketemu teman curhat setiap hari tapi sekarang dengan adanya teknologi mereka juga bisa video call mereka bisa uh, teleponan mereka bisa banyak sekali yang bisa di, yeah. uh, dikerjakan dan menurut aku satu-satunya cara untuk uh, tidak bosan kembali lagi yang tadi aku cerita sih sebenarnya banyak banget Uh, situs sekarang yang menyediakan topik-topik uh, yang uh, seru, topik-topik baru, uh, mungkin dengan yeah. mempelajari hal-hal uh, yang baru itu membuat mereka tidak bosan dan juga mungkin banyak topik di luar uh, topik uh, sekolah ya. Jadi banyak banget yang bisa dipelajarin sebenarnya. Jadi nggak nggak cuma belajar yeah. tentang matematika dan fisika atau biologi, tapi hal-hal uh, lain yang seru, yang baru gitu. Menurut aku sih yeah. akan sangat membantu buat teman-teman kita. Pasti, pasti gimana, Pak Poswan? Tambahkan dong sedikit. Oke, okay. nah kalau ini, kalau virus itu kan bermutasi, maka manusia harus beradaptasi dan berinovasi agar Asli. tidak bosan, <laughs> agar tidak bosan. Ya, mari kita buat sesuatu yang bukan rutinitas. Mari kita berpikir dan berkarya out of the box, kan? Gitu, nah. Yeah. Nah, untuk menjawab tadi tadi tentang situs pembelajaran online. Nah, pemerintah sebenarnya punya situs pembelajaran. Namanya itu Portal Rumah Belajar. Bisa diakses yeah. di uh, belajar.kemdikbud.go.id. Karena kebetulan saya kan duta Rumah Belajar ini. Di situ kita namanya <im helps> <laughs> <laughs> beragam akan bos ada program baru namanya akan terus uh, memberikan semangat untuk teman-teman yang masih belajar. Adik-adik SMP, SD, SMA, uh, uh, jangan sampai uh, bosan dan jangan sampai Berhenti belajar dari cerita, cerita, cerita dari kalau nggak ngerti. Apa yang dipelajari atau apa yang harus bisa diajarkan oleh teman-teman adik-adik kita di SD, SMP, SMA Jangan membuat suasananya juga jadi tambah males buat mereka Yaitu kita juga tetap pan ya di rumah ya, tetap happy Anak-anak hmm. jangan terlalu dimarah-marahin ngejar peng gitu, segala macamnya <guluh> Jadi semuanya disikapi dengan happy ya Karena kebahagiaan, sukacita juga saya percaya selain tadi curiosity akan melahirkan kreativitas Terima kasih buat waktunya Chelsea. Terima kasih. Terima kasih. Apat, terima kasih. Ya terima kasih, terima kasih semuanya. Banyak. Ya, nah um, juga untuk yang menyaksikan, saya berharap dengan sesi belajar mendobrak cara belajar ini kita berhasil mendobrak sebuah pemikiran-pemikiran yang kuno dan masuk ke dalam cara belajar yang baru, mengajar yang baru. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua dan stay healthy and safe. Sampai jumpa semuanya sampai jumpa, terima, jumpa. Kasih. Terima, kasih. terima kasih terima kasih mas Chelsea terima kasih mas Posma terima kasih kak Chelsea terima, Thank you, Chelsea. terima kasih Chelsea. Bye. Bye.